ciri-ciri pasangan yang setia. Satu, menepati janji. Dia kalau janji datang, dia pasti datang. Janji datang jam 7, dia datang jam 7. Jadi dia menepati janji. Yang kedua, bersikap dewasa. Dia dewasa artinya bertanggung jawab. Kalau dia ada kesalahan, dia akan berkata, I'm sorry. Dia akan bertanggung jawab dengan tugasnya. Dewasa, matang, tidak menyalahkan orang lain. Dia mengambil tanggung jawab sampai ada pada dia. Kalau saya seorang suami, seorang ayah, saya bertanggung jawab semua apapun yang terjadi di rumah saya. Itu tanggung jawab saya. Masalah ekonomi, masalah kehidupan anak-anak saya, tanggung jawab saya paling utama. Dibantu oleh istri saya. Ya, bersikap dewasa. Demikian juga ibu. Engkau bersikap dewasa kalau ada masalah, engkau gak menyalahkan suamimu. Engkau hadapi bersama dengan suamimu. Orang yang tidak dewasa suka menyalahkan, suka menuntut. Orang yang dewasa, dia mencari solusi, dia minta hikmat dari Tuhan, dia menghadapi. Yang ketiga, ciri-ciri pasangan yang setia, memiliki komitmen jangka panjang. Dia memiliki komitmen jangka panjang sampai kematian memisahkan. Tidak ada orang yang ketiga. Saudara, yang keempat, ciri-ciri pasangan yang setia, bersikap terbuka. Jadi orang yang setia ini gak ada tertutup, handphonenya pun terbuka dibaca, dan komunikasinya terbuka, ceritanya enak. Sehingga saling terbuka suami istri. Yang kelima, dia peduli. Orang yang setia itu, dia peduli sama istrinya yang lagi sakit, peduli sama pasangannya yang lagi ulang tahun, kasih hadiah, dia peduli dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan keadaan ekonomi, dia peduli. Saudara, jadilah pasangan yang setia.